Permata Hijau yang arah ke Kebayoran Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat online semuanya? Selamat tahun baru 2024 ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilancarkan segala urusannya, selalu diberikan nikmat sehat dan dipanjangkan umur serta dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman ya, untuk video kali ini nih, mengawali di tahun baru 2024 ini ya, saya sedang driving dan akan menuju ke arah Jakarta Selatan nih. Berawal dari Kedoya, Jakarta Barat teman-teman ya, saya akan menuju ke daerah Jakarta Selatan. Oke teman-teman ya, simak videonya dan mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya serta share ke media sosial teman-teman. Oke teman-teman, lanjut saksikan videonya. Ini jalan Arjuna Utara Kedoya teman-teman ya, di dekat Metro TV atau tol Kebonjeruk Tomang ini, samping kanannya itu ya, tol Kebonjeruk Tomang. Ini karena anak sekolah masih libur ya teman-teman nih, aktivitas para pekerja atau perkantoran-perkantoran ini alhamdulillah ya, jalan juga masih lancar karena anak sekolah itu berpengaruh banget kalau di Jakarta ya. Kalau anak sekolah udah masuk itu, wah Jakarta sering macet. Nah ini udah sampai di depan apartemen Kedoya Elok ya teman-teman. Dan saya putar balik, nanti masuk ke jalan raya panjang ya, jalan panjang maksudnya ya, jalan raya panjang Kebonjeruk arah ke Kebayoran Lama. Di depan sini saya belok kiri dan nanti naik ke jalan panjang ya teman-teman. Belok kiri lagi dan langsung ke jalan panjang nih. Langsung naik ke flyover yang menyeberangi tol Tomang Kebonjeruk ya teman-teman nih. Lancar ya teman-teman. Lampu merah
jalan panjang yang ke kanan itu ke arah Meruya teman-teman ya. Saya lurus ke arah Permata Hijau Kebayoran. Kelapa 2 Joglo. Cuacanya alhamdulillah cerah berawan hari ini teman-teman. Tidak begitu panas ya. Belakangnya ada mobil sama motor yang ngikutin busway. Nah ini antrian lampu merah pos pengumben Joglo Jakarta Barat ya teman-teman. Ya ijo, gas lagi tipis-tipis. Antri lagi di lampu merah Permata Hijau ya teman-teman nih. Gas lagi tipis-tipis teman-teman. Slowly, slowly. Nah, udah sampai di apartemen dan hotel Belgia yang berseberangan dengan ITC Permata Hijau ya teman-teman nih. Lanjut lagi teman-teman ya. Tadi lampu merah yang kedua Permata Hijau itu ya. Wah, di sini pohonannya rindang sekali teman-teman ya. Kiri kanan pohonannya sudah besar-besar, enak jadi rindang sejuk. Terjadi kepadatan ya, macet nih di jalan panjang menjelang flyover Permata Hijau yang menuju arah ke Kebayoran.
Macet teman-teman nih di flyover Permata Hijau yang arah ke Kebayoran Lama. Macet nih. Tadi dari awal lancar-lancar saja teman-teman ya. Begitu nyampe daerah Jakarta Selatan nih, Kebayoran Lama, macet. Ah, macetnya panjang teman-teman ya. Oke teman-teman ya, karena jalanannya macet nih, takut durasinya terlalu panjang, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak sampai dengan selesai. Selamat tahun baru 2024 buat semuanya ya. Semoga teman-teman dan sahabat online pada sukses di tahun 2024 ini. Oke, saya tutup videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.